Bisa kasihkan nonton bola Piala Dunia, warga Senen Jakarta Pusat kehilangan 3 motor yang terparkir di gang sempit. CCTV merekam aksi 2 pelaku pencurian motor saat membobol gembok portal. Hanya dalam beberapa jam, pelaku menggasak 3 motor yang terparkir dalam gang lontar Senen Jakarta Pusat tanpa dicurigai oleh warga. Pelaku beraksi saat pemilik motor tengah asik menonton bola Piala Dunia. Diduga pelaku telah memantau dan mengetahui situasi lokasi sebelum melancarkan aksinya. Berarti ada motor lain ya, yang dua ya. Dia parkir di sini.